Pemergian bekas penyanyi kumpulan nasyid Intim Muhammad Suhaimi Saad disifatkan sebagai kehilangan kepada industri nasyid tanah air. Vokalis Intim Muhammad Syahril Abdul Khalid berkata, Jumaat lalu menjadi detik terakhirnya bersama Allahyarham semasa melawatnya bersama dua lagi anggota Intim iaitu Abdul Rahim Osman dan Muhammad Hazimin Harun di Felkras Sungai Ara di Kota Tinggi, Johor. Kami dapat berita dia sakit kan, dah lama. So kita ambil kesempatan yang ada tu untuk ziarah dia di sini. Memang dah lama tak jumpa dia. Saya jumpa dia sebagai seorang kawan yang dia ziarah saya masa saya sakit tahun 2014 di hospital. Saya cakap, Mi, dulu hantar ziarah anak sakit, sekarang ni anak ziarah hantar sakit. Dia kata, jangan nangis. Tapi masing-masing punya bahagian lah kan. Dan dia sangat gembira kami datang. Dan perkataan pertama dia sebut, dia minta maaf pada kami dan pada semua. Itu je. Dia kata maaf zahir dan batin. Dan pada kami, benda yang lalu kita lepaskanlah kan. Sementara itu, pengerusi Majlis Usahawan Nasyid Malaysia, Munshid Muhammad Razin Cik Mut berkata, di sebalik sifat tegas, Allahyarham juga seorang yang soleh dan suka menyantuni rakan-rakan. Satu karya beliau 15 tahun lepas, tajuk dia Selamat Tinggal Dunia, yang membayangkan hari inilah. Maksudnya, dia meninggalkan isteri dia dan anak-anak dia. Dan saya dia seolah-olah macam, yalah, seolah memberi gambaran awal lah. Dia akan pergi dalam keadaan yang muda lebih awal dan sebagainya. Dan kita doakan agar karya-karya beliau, lagu-lagu dia ni, Allah angkat sebagai sebahagian daripada amal ibadah yang jadi pahala pada dia. Sebab yalah, lagu-lagu yang dibawakan, karya-karya dia ni memberi manfaat pada pendengar-pendengar. InsyaAllah itu harap kita, harapan kita. Jenazah Allahyarham Suhaimi selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Felkras Sungai Ara sekitar jam 9 pagi Khamis. Bacaan talqin dan tahlil ringkas dipimpin vokalis kumpulan nasyid Diwani, Hasnul Jamal. Hampir 200 ahli keluarga, sahabat seperjuangan termasuk anggota nasyid kumpulan Intim, Hijaz serta Diwani hadir mengiringi jenazah sebagai tanda penghormatan terakhir. Sementara itu, Balu Allahyarham Nurdiana Muhammad Naim berkata, suaminya ada berpesan bahawa tanggungjawabnya sebagai ayah kepada anak-anaknya telah selesai. Dia cuma pesan, kita biasa kalau meeting atau sembang, kita akan sembang dengan anak dan semua adalah enam beranak tu. Dan dia pesan seorang-seorang, macam abang jaga ibu, ayah semualah macam tu. Macam ibu jagalah anak-anak semua. Dan dia pun bagi tahulah, dia pesan, dia pun dah kata, Alhamdulillah ayah dah selesai tanggungjawab ayah, mengajar korang kenal, kenal Allah, Quran, hadis, pegang kuat-kuat, dia kata. Ayah dah selesai dah bab tu, dia kata. Macam itulah. Masa dalam keadaan sakit lah. Dan kita orang pun masa tu pun memang minta maaf semua. Halal makan minum semua macam itulah. Solat jangan tinggal lah. Yang tu benda biasa yang ayah selalu pesan lah. Solat jangan tinggal, ngaji semua kan. Lepas tu ayah pesan, kalau boleh, kalau ayah tak ada nanti, mandikanlah ayah. Solatkan. Alhamdulillah semua tu dah tunaikan semua ajak-ajak ayah. Suhaimi meninggal dunia pada jam 7.40 malam Rabu di unit rawatan rapi ICU Hospital Sultan Ismail akibat jangkitan kuman di paru-paru.